presentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iwana Maisya. Saya Hasanah Fisa Azara. Saya Nurlita Asra Mailani. Saya Salsan Nuraini. Saya Septiana Pujayati. Materi yang akan kita bahas adalah Picopita dan Micopita. Yang pertama, Picopita. Picopita adalah mikroorganisme serupa ganggang yang mana tidak bisa dibedakan lagi bagian akar, batang, dan daun. Picopita merupakan nama difusi dan merupakan golongan rumput laut atau makroalga yang berfungsi sebagai produsen primer dalam siklus rantai makanan di laut. Selanjutnya, Micopita. Micopita adalah mikroorganisme mirip jamur karena struktur tubuh dan cara reproduksinya mirip fungi. Pada saat zigotnya, protista ini bergerak mirip amuba atau disebut juga amoeboid. Protista mirip jamur terdiri atas filum Micomycota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Simplicia picopita dan Micopita. 1. Akar. Nama lain, akar-akar, Gelosa, vegetable ke Latin. Tanaman asal, Gelidium cartilaginium L atau Gracilaria conifervoides L. Keluarga, Gelidiaceae atau Spirococaceae. Zat berkhasiat, garam kalsium dari Gelosa, yaitu hidrat arang kompleks yang tersusun dari rangkaian galaktosa di mana molekul yang terakhir berkaitan dengan asam sulfat sebagai ester. Agar dalam perdagangan mengandung iodium sebanyak 20 sampai 100 bagian per sejuta. Penggunaan untuk konstipasi karena mampu menghisap dan mengikat air sehingga dalam usus berfungsi sebagai pelumas dan menambah isi usus. Suspending agent. Pemberian umumnya berupa berkas potongan-potongan memanjang yang tipis seperti selaput dan berlekatan atau berbentuk keping, serpih atau butiran, abu-abu kekuningan sampai kuning pucat atau tidak berwarna, tidak berbau atau berbau lemah, rasa berlendir jika lembab liat, jika kering rapuh. Bagian yang digunakan koloidal hidrofil yang kering yang diperoleh dari penyaringan. 2. Saccharomyces cicum. Nama lain, ragi kering atau dry yeast. Tanaman asal, Saccharomyces cerevisiae atau Mayen atau Candida utilis Honeyberg. Keluarga, Ascomycetes. Zat berkhasiat, vitamin dan protein. Penggunaan, sumber vitamin B kompleks dan protein. Pemberian, bau dan rasa khas. Bagian yang digunakan, ragi yang diperoleh dari biakan pilihan, sediaan Yeastafort tablet. 3. Secale cornutum. Nama lain, Secale cornutum, gandum induk. Tanaman asal, Claviceps purpurea. Keluarga, Hypocreaceae. Zat berkhasiat alkaloida terbagi 3 golongan. 1. Ergotamina. 2. Ergotoksina. 3. Ergobasina. Penggunaan oksitisika antimigren atau jika dosis lebih besar maka juga menguncupkan otot saluran kemih, usus, dan pembuluh darah. Persyaratan kadar alkaloida jumlah dihitung sebagai ergotoksina tidak kurang dari 0,15% kadar alkaloida yang larut dalam air dihitung sebagai ergometina atau ergonovina tidak kurang dari 0,01%. Pemberian bau dan rasa tidak enak. 4. Natri alginas. Nama lain, natrium alginat. Tanaman asal, Macrocystis pyrifera atau Chrun. Keluarga, Lesoniaceae. Zat berkhasiat garam natrium dari asam laginat atau suatu asam poliuronat. Penggunaan emulgator suspensi agen. Pemberian serbuk halus atau kasar pewarna warna putih kekuningan, hampir tidak berbau dan tidak berasa. C.
Contoh sediaan obat Picopita dan Micopita. 1. Agar. Sediaan Spring Valley Gelatin Kapsul 1300 mg 100 ton. Komposisi protein 1G 2% gelatin 9 from kapsul fill and kapsul cell 1300 mg atau 1,3 gram. Vegetable magnesium stearate. Kegunaan membantu pertumbuhan bentuk kuku, menjaga dan memelihara kesehatan kuku. 2. Saccharomyces cicum. Sediaan Yeastafort. Komposisi ragi 250 mg, vitamin B1 0,6 mg, vitamin B2 1,2 mg, niacinamida 6 mg. Kegunaan mengobati jerawat dan abses atau bisul. 3. Cecale cornutum. Sediaan metergin tablet atau injeksi. Komposisi metilercometrin hidrogen maleate. Kegunaan penanganan aktif kala 3 persalinan, terapi atoni atau pendarahan uterus yang terjadi selama atau setelah kala 3 persalinan yang berhubungan dengan seksia sesaria atau setelah terjadinya aborsi. Terapi subinvolisus uterus lokiometra pendarahan pada masa nifas. 4. Natri alginas. Sediaan Weleda Kinder Zahmel. Komposisi gliserol, water purified, silisium sioksid, hidrat, natrium alginat, ekstrak bunga marigold, minyak adas pahit, spearmin, esculin. Kegunaan menghilangkan flak pada gigi dan melindungi gigi dari karies. Sekian, terima kasih. Wassalam.